Emang ada treasure dari rumah kayak gini? Ini LV asli BTW. Masih bisa kepake nggak ya? Hikmahnya dari bebersih barang segini banyak, ternyata ada aja yang bikin nostalgia. Rumah itu saksi hidup berbagai musim hidup kita. Dari bocil, sekolah, kerja, nikah. Selain memori, pasti juga ada tersisa benda-benda peninggalan dari tiap musim itu. Tapi kadang ada barang yang udah nggak relevan buat kita pertahankan. Biar kita bisa move on menyambut musim baru di hidup kita, harus ada yang di let go. Nanti bisa kita isi lagi dengan treasure dari masa depan. Sepahit-pahitnya masa lalu yang pingin dikubur, tetap ada kok momen yang bisa kita treasure. Old but gold, foto liburan waktu zaman bocil. Kapan ya bisa pergi liburan sekeluarga bareng lagi? Terus nemu juga nih foto zaman ABG, zaman mulai kerja cari uang sendiri. Aku pernah badut loh BSF, awok-awok. Yang bikin aku paling kaget, ternyata mama tuh masih nyimpen baju-baju hasil karyanya. Zaman dulu hasil les jahit kata nih. Ih kok seneng loh, mama bisa nostalgia sama hobi lamanya. Jadi mamaku tuh hobi jahit baju, rok span, dress buat dipakai sendiri. Blazer ini salah satu masterpiece-nya mama. Wow, dilihat sampai sekarang pun masih bagus loh. Akhirnya sengaja aku minta. Bakal seru gak sih kalau nanti foto maternity aku pakai blazer bikinan mamaku? Jujur jadi pengen beliin mamaku mesin jahit biar bisa nyalurin bakat jahitnya lagi. Setuju gak, Besef?